Jalannya udah bagus nih Sob, udah di cor, udah di aspal. Aman untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, mobil ataupun motor yang melintas. Hati-hati ada pekerjaan pelebaran jalan. Iya, harus hati-hati, kita diingetin. Oke, kita lanjut. Ini sedang ada pengaspalan jalan nih, pas tanjakan tikungan lagi nih. Tuh, tadi jadi jalan ini hancur banget, jelek karena nanjak turunan, jelek lagi. Sekarang udah bagus sih di aspal tuh, lihat. Wih, keren lagi tebal jalannya juga tuh, lihat jalannya juga bagus, sudah luas, sudah lebar ya. Aspalnya juga hitam, masih baru banget ini. Wih, mantap banget tuh ya. Nanjak juga kalau jalannya bagus seperti ini mah enak-enak aja. Terlihat tempat pemandangannya indah banget ya, jalurnya juga luas, lebar, mulus lagi, jadi aspal, jadi cor ya, keren tuh, tampak terlihat juga sekali ya. Nah, inilah teman-teman, tada terindah di akhir tahun 2023, jalur Puncak 2 Sukamakmur. Wow, keren, mantap. Nanjak terus kita, keren. Oke, nah ini, oke. Selamat siang teman-teman, sahabat YouTube dimanapun berada. Berjumpa kembali di channelnya Ali Kapro 79. Kali ini kita akan coba riding country di kawasan Sukamakmur Bogor. Wow. Mantap. Pemandangannya keren. Keren banget perjalanan kita kali ini dari kampung Babakan Parakan Panjang ke arah Pasar Tangguh Sukamakmur yang ada di depan sana ya. Ini kesempatan siang hari ini untuk 12 siang nih, panas banget. Nah, pos polisi Polsek Sukamakmur di sebelah kanan, Komad Sukamakmur di sebelah kiri, dan di depannya itu adalah Pasar Tangguh Sukamakmur. Oke, kita lanjut perjalanannya. Wow, mantap. Jalan udah bagus nih Sob, udah di cor, udah di aspal. Aman untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, mobil ataupun motor yang melintas di jalur Sukamakmur.
jalanannya menanjak menikung, menurun. Nah, kita sudah sampai di Pasar Tangguh, Kota Makmur. Nah, jalan ini jika lurus itu arah ke Citerep, ke Babakan Madang atau ke Tegal. Jika ke kiri itu adalah ke Cipamingkis ya, di Surawa Gede. Kita akan ke kiri ya, ke Surawa Gede, Cipamingkis. Belok ke kiri. Inilah suasana Pasar Tangguh, Kota Makmur, Bogor. Nah, ini adalah resto baru ya, ATM di sebelah kanan. Aduh, panas banget ah. Menanjak, wow, sedang ada perbaikan jalan ini, ngebul banget ini. Jalur Suka Makmur memang sedang banyak perbaikan jalan ya, sedang dicor. Jalur Suka Makmur. Wow. Lagi dicor ini. Tuh. Hati-hati, sedang ada perbaikan jalan. Tuh, hati-hati, sedang ada perbaikan jalan. Jadi ya, kita harus hati-hati. Memang lagi dicor jalannya. Jalur Suka Makmur. Sebenarnya kok begini ya, dasarnya doang ini. Apakah bisa mendana kali? Kan macet karena jalannya sedang dicor, sedang ada perbaikan jalan, paros-paros, alas potong-potong ya sebelah-sebelah. Gantian. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Inilah kondisi terbaru, update terbaru jalur Puncak 2 Suka Makmur ya. Sebelah sudah dicor, sebelahnya lagi tahap proses pembangunan. Woi, mantapnya. Tahun baru udah siap nih, menyambut tahun baru nih. Jalan Suka Makmur udah dicor semua nih. Keren. Nanjak juga kalau jalannya bagus mah, enak aja.
Nah, di depan ini adalah nuansa alam ya, sebelah kiri. Saya pernah explore nih. Jalur apa nuansa alam ini? Bagus emang dalamnya. Nuansa alam ini sebelah kiri ini bagus. Saya pernah explore, ada di channel YouTube saya. Terlihat para pekerja sedang mulai perbaikan jalan. Oh, kita nendak lagi. Waduh. Jadi lagi karena ini bukan hari libur atau Sabtu Minggu, jadi jalanan sepi. Biasanya kalau di akhir pekan ya, di Sabtu atau Minggu, jalur ini ramai banget ini, mobil maupun motor yang melintas di sini. Daerah Sukamulya. Mantap, jalannya udah keren. Biasa. Inilah kado terindah di akhir tahun. Jalur puncak dua Sukamakmur. Mantap benar. Kita mau ke mana? Kita mau oprak-oprakan. Desa Sukamulya. Masih masuk daerah Sukamulya nih. Ini daerah sini udah mulai musim tanam padi ya, setiap para petani udah mulai nandur tanam padi. Asik juga jalannya, enak ya. Keren ini jalannya, udah bagus, mulus. Mantap. Jalur Jonggol Sukamakmur nih, sekarang-sekarang ini setelah beberapa bulan yang lalu dikunjungi oleh Menteri PUPR ya. Sekarang jalan raya apa Sukamakmur ini puncak dua banyak mengalami perubahan ya, diperbaiki jalannya, dicor, diaspal juga. Di hampir di setiap jalan ya, bukan di jalan utama ini aja, di daerah Jonggol juga dia suka mampur semua, hampir semuanya di jalannya diperbaiki ya, dicor. Dan ini merupakan kado terindah di akhir tahun 2023 menyambut ke 2024. Dari Ibu Hamidah. Ini rumah Pak Haji sebelah kanan. Main motor-motoran. Motor beneran ya, tak bukan motor-motoran. Menanjak. Keren. Kita nanjak terus tuh. Nanjak juga kalau jalannya bagus mah enakan. Keren. Karena kapling investasi di puncak 2. Ini nih sebelah kanan 49 juta. Gunung batu tuh, sob, tuh udah kelihatan di depan.
Nah, di sebelah kiri ini nih wisata healing, welcome to Sinar Jaya Village. Nah, ini adalah satu tempat wisata juga ya saja, Jangkar Eco Park. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Setelah tadi berhenti sebentar, kita lihat-lihat dulu. Kita masih melanjutkan terus perjalanan ke arah Cipamingkis, wisata Cipamingkis dan juga di Surawade. Wow, lagi-lagi gantian nih sob nih jalannya nih, karena memang sedang diperbaiki. Tuh lihat lagi dicor ya, sekarang daerah Sukamulya. Oke, kita lanjutkan. Gantian jalurnya sob, karena dicornya sebelah-sebelah ya, jaga jarak dengan mobil truk itu pengangkut aspal. Ngebul juga lumayan nih, karena orang pada ikutin truk. Juga anak sekolah ya, jaraknya deket banget sama truk, lagi kiri takutnya dia nggak kuat nanjak, soalnya jalurnya belum di sebelah kiri nih, masih banyak lubang sebelah kanan ini yang udah dicor sebelah nih. Panjang juga ya, bentar ya. Wisata alam berkira-kira 300 meter. Gantian kan? Oke, sekarang kita lanjutin kembali karena di sini tuh di sebelah kanan di sini ini sekarang udah dicor dua-duanya nih, udah jadi kali ini, udah bagus. Kalau tadi masih sebelah-sebelah, ini udah jadi semua nih. Mantap sekali. Nah ini nih, tadinya ini jalan ini hancur banget, jelek karena nanjak turunan, jelek lagi sekarang udah bagus sih di aspal tuh. Wih, keren lagi tebal jalannya juga, aspalnya tebal. Mantap ya. Nah jembatan ini, jembatan dikit lagi nih, belum di ini, belum dicor, dikit lagi. Hati-hati, ada pekerjaan pelebaran jalan. Iya, harus hati-hati, kita diingetin. Hati-hati, ada pekerjaan perbaikan jalan. Terus menanjak. Wow,
Nah, di sini terjadi pecah jalan, Sob. Gunung Batu, Pinus, Mekarwangi, Tanjung Sari. Oke, di sini kita ke kanan ya, Sob ya. Ke arah Pilakayangan. Kalau di Demang tuh tadi lurus ke kiri ya, di Demang. Kita ke kanan ke arah Pilakayangan. Dan di depan ini adalah The Green Villa. Wisata The Green Villa. Di kanan. Nanjaknya, coy. Ngeden motor saya. Lupa over giginya. Ini udah mulai mendung nih sininya. Hati-hati daerah rawan longsor. Wih. Pilakayangan. Wah, ada lagi nih mobil nih. Mengangkut aspal. Wow. Kapasan, manja kapasan lagi. Oke, kita gasin aja lah, ngalit, biar aman. Saya sering ke sini, cuman tiap ke sini nggak pernah nemu bis gede yang melintas di sini ya. Apa karena memang jalurnya begini ya, bis kurang rekomendasi kali ya, atau gimana ya? Jarang banget saya, banyakan di sini saya temuin tuh mobil-mobil kecil, mobil-mobil pribadi. Kalau bis pariwisata jarang banget ya, hampir nggak pernah ngeliat sih. Wow, banyak juga ya mobil-mobil truk pengangkut aspal tuh. Seperti daerah sana kali kita mimpi. Oh, sudah mulus, Sob, keren. Mantap, benar. Aspalnya udah hitam. Keren tuh, lihat. Santai ya, kita nikmatin jalan dulu. Mantap banget, tuh ya. Nanjak juga kalau jalannya bagus seperti ini mah. Enak-enak aja. Keren. Mana tuh, lihat coba tuh, jalannya udah bocor ya, udah di aspal, udah luas juga ya, aman untuk papasan mobil ya. Mantap. Inilah kado terindah di tahun baru ya, 2024, menyambut tahun baru 2024. Mantap. Keren. Bener, jalannya luas sekarang. Dari aspal juga, mantep. Keren. Ini apa nih, sebelah kiri? Tempat makan juga, resto. Banyak di sini ya. Mantep bener jalan ini. Ini jalur menuju Puncak 2, Sukamakmur. Setelah kita tadi dari arah Jonggol melewati Pasar Sukamakmur, dan di depan itu adalah wisata Curug Cipamingkis dan juga Curug Ciherang.
Keren, mantap benar jalannya. Yakin ah, terus. Lihat, wow, benar keren. Aspalnya juga masih hitam banget ya, masih baru, masih mulus. Tuh, lihat jalannya juga bagus, sudah luas, sudah lebar ya. Aspalnya juga hitam, masih baru banget ini. Wih, keren. Nanjak juga aman kalau jalanan luas begini mah, nggak mesti takut ya. Karena di depan itu adalah wisata Curug Herang dan juga Cipamincis ya. Wih, keren. Tuhnya juga mantap. Wih, mantap benar. Kita sudah sampai atas. Wih, inilah kade terindah di akhir tahun 2023. Mantap. Wih, kita gasin lagi. Nanjak lagi. Wih, mantap benar. Wih, benar mulus sekarang nih jalannya. Ini adalah jalur Sukamakmur Puncak 2. Oh, Curug Cipamincis, Nirvana Palai, Curug Ciherang, Villa Kayangan. Keren banget jalannya, teman-teman. Selamat datang di Villa Kayangan. Oh, ada tulisannya tuh. Benar, keren. Kelihatan kan teman-teman, aspalnya masih hitam banget. Ini mobil-mobil pengangkut aspal nih. Lagi antri. Sedang ada perbaikan tuh. Banyak banget mobilnya ya. Sedang ada pengaspalan jalan. Keren. Oh, tuh lihat mobilnya tuh. Buat ngaspalnya. Bisa lewat pak? Bisa lewat? Bisa ya? Oke, makasih. Oke, kita lanjutkan. Ini sedang ada perasalan jalan nih. Pas tanjakan tikungan lagi nih. Benar. Kebal juga ya. Dicor dulu terus di aspal. Mantap benar. Wih, pertanyaan benar. Oh, benar. Ini baru sebelah nih, sebelah kanan nih, dari aspal nih. Ya. Pantesan, sampai kaget saya. Letak-letak kirain apaan. Aduh. Keren, benar. Bistar, di aspal juga. Benar-benar ini lagi di aspal di sebelah tuh, udah mulus banget di sebelah kanan. Jadi aspal ya, ini tadinya dicor terus di aspal sekarang. Keren ya, mantap. Nah, di depan itu adalah Villa Kayangan. Wih, tuh lihat sobat, pemandangannya indah banget ya. Jalurnya juga luas, lebar, mulus lagi. Jadi aspal, udah dicor ya, keren tuh, tampak terlihat juga sekali ya. Nah, inilah teman-teman, kade terindah di akhir tahun 2023. Jalur Puncak 2 Sukamakmur. Wow, keren, mantap. Gasin lagi, Pak. Gila benar. Menyambut tahun baru nih, merupakan kade terindah nih untuk masyarakat Sukamakmur dan sekitarnya ya.
dan juga para masyarakat yang melintas menuju jalur puncak 2 ini. Sekarang jalannya udah luas, udah lebar, udah dicor, udah diaspal. Keren banget. Mantap. Keren. Oke, kita lagi nyampe. Nah, ini nih tanjakan ini yang rada horor nih. Ini jalannya agak sempit kalau di sini, sob. Nah, pernah waktu nge-vlog saya di sini nih, ada mobil nggak kuat nanjak sampai mundur lagi. Curug Cidulang, Nirpana Palai, Curug Ciherang, Cilakayangan, Curug Cipamingkis. Wow, tuh lihat teman-teman pemandangannya. Suasana di sini memang indah ya. Dingin juga nih, adem. Dingin kalau naik motor nggak pakai jaket di sini. Dingin banget dah. Bener. Keren. Jalur Suramakmur. Mantap benar. Bagus sekarang jalannya tuh, udah bagus, udah luas, udah lebar juga. Wih, mantep. Kita sudah sampai di Curug Ciherang, Curug Cipamingkis. Oke, kita sudah sampai. Kita ke kiri. Curug Ciherang sebelah kanan ya. Kita ke arah Cipamingkis, Curug Cipamingkis. Cilakayangan di depan situ, Cilakayangan tidak jauh dari ini. Wih, tuh lihat, udah bagus ya jalannya ya. Mantap. Oke, teman-teman, demikian informasi video saya pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman sahabat YouTube yang ingin melintas di jalur Puncak 2 Sukamakmur Jonggol Bogor. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nantikan video-video terbaru saya selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat, bahagia selalu. Sampai jumpa. Cilakayangan sebelah kiri. Keren. Mingkus tuh, gila. Belah kanan. Ada apa? Wah, tutup ya. Gila ya. Gak bisa lewat, Pak. Jadi, Pak.